Halo guys, welcome back to Dagger Survival YouTube channel. Pada video kali ini aku pengen review akun, salah satu akun di server CT. Bisa dibilang OP, salah satu akun alien lah ya, bisa dibilang ya, karena dia udah beberapa kali royal juga, CC-nya tinggi juga, udah purple juga, formulanya juga lengkap, special RC-nya tinggi-tinggi. Nah, kira-kira tebak nih, akun siapakah ini? Tada, ini dia akun Zoo dari Hukbo. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari akun juga, kebetulan banget atau sayang banget ya, kini akun dijual guys. Ini akun ownernya lagi mau ngejual akun ini, jadi aku sekalian review, sekalian bantu promosi untuk ngejual akun ini. Yuk kita langsung aja cek dalemannya kayak gimana sih akun Zoo ini. Kita lihat dulu ya guys dari badge-nya. Nah kita lihat ini akun udah royal 3 kali nih guys, season 2, season 6, dan season 7 season kemarin ya. Kalau season ini sayang sekali dapat diamond knight, tapi ya kalau teman-teman lihat ini rata-rata tuh diamond royal. Wow, udah cukup menggambarkan akunnya kayak gimana. Dia sekarang jadi rival. Kita lihat combatnya 108, craft 109, gather 109. Nah kita lihat nih attachmentnya kayak gimana guys. Wah udah rata purple ternyata, grade 5 purple, 19, 14, 18. Gila, dijamin enak sih ini ya kalau mau pakai akun ini ya, buat PvE, buat PvP apalagi. Kita lihat ke sniper, nggak terlalu nge-push ya, heavy ya. Auxnya udah purple juga guys, grade 5 ya, ini grade 5. Wow lumayan nambah damage bonus ini, rata 11. Armor juga sama, udah purple. Wow, grade 7 guys, 14, 15, 19. Tanky banget ini ya, ini asli, ini akun bakal tanky banget sih. Oke, kita selanjutnya apalagi yang kita cek ya. Formula, ayo kita cek formulanya. Wow, tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, LSS udah 50, armor udah 50, BOT udah 50. Oh ini armor yang lama, armor yang baru udah 50. Steel shield. Wah, udah enak banget sih ini akunnya. Kalau mau RB bisa pakai zone battle, ngandalin damage bonus. Kalau mau PvP bisa pakai steel shield, ngandalin ATP. Udah enak, ini akun bisa, serba bisa lah. Kalian mau ngapain aja bisa. Famas, FT juga udah maksimal 40. Watchman 37, Rino 27, apalagi? Coba kita lihat evolve-nya. Jadi evolve ada semua, lengkap ya. Wow. Dan evolve yang penting-penting itu udah hampir maksimal semua. LSS, BOT, Zanbato, Steel Shield, FT, Watchman 37, Rino 29. Gila. Ngeri, ini aku ngeri. Kompi ya, kita cek kompinya. Helmet udah level 4, light weapon udah level 5. Terus armor level 5, wah ini dikit lagi nih guys level 6. Ini kalau naik ke level 6 akan menambah armor plus 1. Crit immune 5%, damage reduction 6%, misdirect 6. Oh, gila sih, makin OP ini kalau naik kombi ke level 6. Drone-nya level 4 dong. Ngeri. Tuh, nambah ATP 1 dari drone ya. Aux atau non-firearm udah level 5. Crit chance, ATP plus 2, damage bonus. Wow. Ngeri. Shield-nya level 4. Ini kombinya udah lumayan ya, udah di atas rata-rata lah kombinya. Mungkin udah masuk kategori alien kali ya untuk di CT ya. Itu kompinya. Terus apalagi yang harus kita cek? Outfit. Mungkin teman-teman ada yang mau beli juga, tertarik dengan outfit-outfitnya. Kita lihat ada berapa banyak outfit. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Wohohoho, banyak guys, outfitnya banyak sekali. Wow,
Wadidaw, ternyata banyak sekali outfit ya guys. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Banyak outfit yang limited juga, banyak outfit gacha juga di akun ini. Begitupun dengan headnya juga ya. Banyak banget. Gila, ini akun buat teman-teman tuh yang mau beli ya. Kalian kalau mau main Barbie-Barbian bisa, mau buat bucin bisa, outfitnya banyak. Mau buat PvP apalagi bisa banget, PvE bisa banget juga. Ini enak banget buat PvE, PvP. Backpack. Wah, komplit, banyak. Semua backpack terbang ya, terbang apa? Semua backpack jetpack tuh ada semua di Endeavo, Bluebird jetpack, terus Black Lion ada semua, komplit. Pendant juga lengkap ya guys, ada semua ya, Lakimo, Propeller, Rainbow, Iron Fist. Apalagi yang mau kita cek ya. Itu tadi, terus Furni. Waduh, kalau Furni aku pusing juga ngeceknya nih. Gak tau nih Furni udah dikeluarin semua apa belum ya. Ntar detailnya coba deh, teman-teman bakal aku share nanti detail Furninya kayak gimana. Oh, udah persi gaming guys. Oke, jadi teman-teman itu dia untuk review akunnya dari Hakbo. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari akun untuk di server CT, kalau tertarik dengan akun Zoo ini, teman-teman bisa langsung PM aja orangnya. Nanti kontaknya akan aku taruh di bawah. Kalian bisa langsung PM, kalian bisa nanya-nanya lebih detail speknya dan harganya berapa dan lain sebagainya. Jadi aku di sini mau ngebantu menjual akunnya si Zoo. Oke, kita udah lihat semua tadi isi akunnya kayak gimana. Sekarang kita coba tes damage di rebuild ya. Kita cobain Magma Elite sama Tea Party. Ini akun kayak gimana sih damage-nya. Langsung saja, check it out. Guys, baiklah, FT.